Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, wa muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid, memasuki bab yang ke-13, babun minasyirki al-isti'adatu bighairillahi Azza wa Jalla. Bab termasuk kesyirikan, meminta perlindungan kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Bab termasuk kesyirikan, meminta perlindungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, meminta perlindungan termasuk kategori berdoa. Dan doa adalah sebesar-besarnya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan doa itu terbagi dua, doa ibadah dan doa permohonan. Apa yang dimaksud dengan doa ibadah? Maksudnya adalah semua amal ibadah kita, solat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Pada hakikatnya itu adalah doa. Karena ketika kita melakukannya, kita mengharapkan rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, doa permohonan, yaitu ada sesuatu yang kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dua macam doa. Dua macam doa ini apabila dipersembahkan kepada selain Allah, maka ulama menjelaskan jika yang dipersembahkan kepada selain Allah adalah doa ibadah, secara mutlak termasuk kesyirikan. Contohnya orang yang sholat untuk menyembah selain Allah, maka secara mutlak dia adalah orang musyrik. Namun apabila yang dia persembahkan adalah doa permohonan, maksudnya dia memohon kepada selain Allah, meminta sesuatu kepada selain Allah, maka yang dimintai tersebut harus terpenuhi padanya satu dari tiga syarat, atau memenuhi tiga syarat semuanya. Kalau tidak terpenuhi, maka permohonan kepadanya adalah syirik. Kalau tidak terpenuhi salah satunya, maka permohonan kepadanya adalah termasuk kategori syirik. Syarat yang pertama, dia masih hidup, maka meminta kepada orang yang sudah mati adalah syirik. Yang kedua, dia hadir, maksudnya dia bisa mendengarkan apa yang kita sampaikan kepadanya. Siapa yang berdoa meminta kepada seseorang yang tidak hadir, maka seakan-akan dia telah menyamakan orang itu dengan Allah yang maha mendengar. Dia tidak ada, kemudian kita minta kepadanya, seakan-akan dia adalah yang maha mendengar, sebagaimana Allah Azza wa Jalla. Itu juga kesyirikan. Kemudian syarat yang ketiga, ini yang paling penting, permintaan itu
masih di dalam batas kemampuannya untuk mengabulkan atau memenuhi. Artinya, bukan sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tiga syarat yang harus terpenuhi kepada makhluk yang kita minta sesuatu kepadanya. Dia masih hidup, dia hadir, mendengarkan apa yang kita sampaikan kepadanya, dan kita minta kepadanya sesuatu yang mampu dia penuhi. Bukan sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah. Demikian pula di sini jemaah sekalian, ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah, kapan dihukumi syirik? Kalau yang dimintai tersebut tidak terpenuhi satu dari tiga syarat itu. Pertama, dia masih hidup. Artinya orang yang minta perlindungan kepada orang yang sudah mati, maka dia telah berbuat syirik. Yang kedua, dia hadir, dia mendengarkan apa yang kita mintakan kepadanya. Kemudian yang ketiga, kita minta perlindungan kepadanya dari sesuatu yang mampu dia lindungi. Bukan sesuatu yang hanya mampu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Contohnya jemaah sekalian, yang hanya mampu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita minta perlindungan dari gangguan syaitan. Siapa yang bisa melindungi kita dari gangguan syaitan? Hanya Allah. Siapa yang memintanya dari selain Allah, maka dia telah mempersekutukan Allah. Atau minta perlindungan dari azab. Apakah azab di dunia ini, ataukah azab kubur, ataukah azab neraka? Tidak ada yang bisa melindungi kita kecuali Allah. Kalau kita minta perlindungan dari azab kepada selain Allah, berarti kita telah mempersekutukan Allah. Jadi ini mukaddimah, rincian di dalam masalah ini. Artinya, kalau kita minta perlindungan dari selain Allah kepada makhluk yang masih hidup, yang bisa mendengarkan permintaan kita dan bisa melindungi kita, maka itu bukan syirik. Contohnya kita minta perlindungan polisi dari pencuri atau dari penjahat, maka tentu itu bukan termasuk kategori kesyirikan. Jadi ini rincian di dalam masalah ini. Iya. Kemudian di sini penulis rahimahullah menyebutkan dua dalil, yang pertama dari Al-Qur'an, yang kedua dari As-Sunnah. Dalil dari Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasannya dahulu ada sekelompok laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada sekelompok laki-laki dari kalangan jin. Maka para jin itu hanya menambah kelemahan atau ketakutan kepada mereka. Surat Al-Jin ayat ke-6. Baik. Jamaah sekalian, surat Al-Jin ini berbicara tentang sekelompok jin yang masuk Islam. Mereka tadinya kafir, kemudian mereka mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an
maka mereka pun mendapatkan hidayah dan mereka masuk Islam. Karena Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk manusia dan jin. Bahkan sepakat ulama tidak ada nabi dari kalangan jin. Nabi dari kalangan manusia juga nabinya para jin. Sebagaimana para jin juga memiliki kewajiban seperti kewajiban manusia, yaitu beribadah kepada Allah. Seperti dalam ayat yang kita bahas di awal kitab ini, surat Az-Zariyat ayat ke-56, Allah menegaskan, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jadi ini dua makhluk khusus yang Allah ciptakan dan diberikan kemampuan untuk memahami syariat sehingga mereka dibebani ibadah. Manusia dan jin sama punya kewajiban ibadah dan memiliki nabi yang sama, nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an, mereka kemudian tertarik dan masuk Islam. Lalu mereka bercerita tentang bangsa mereka. Inilah secara garis besar isi daripada surat Al-Jin. Maka di antara yang dikatakan oleh para jin tersebut adalah yang disebutkan oleh penulis di dalam bab ini. Surat Al-Jin ayat ke-6, yaitu tentang kesyirikan yang dilakukan oleh manusia dengan para jin tersebut. Apa kesyirikannya jemaah sekalian? Mereka minta perlindungan. Jadi ayat ini adalah pembicaraan tentang kesyirikan yang dilakukan manusia dengan para jin, yaitu minta perlindungan. Imam Nukathir rahimahullah di dalam tafsir beliau menyebutkan sebuah riwayat dari Imam Ibnu Abi Hatim bahwasannya dahulu orang-orang musyrik jahiliyah ketika mereka mendatangi satu tempat, tempat yang tidak berpenghuni, disitulah para jin itu tinggal. Kita enggak kelihatan, tetapi di mana tempat yang tidak berpenghuni, disitulah para jin tinggal. Ketika mereka datang di tempat tersebut, di satu lembah yang tidak ada penghuninya, maka mereka akan minta perlindungan kepada pemimpin jinnya. Apa kata mereka? A'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi. Aku berlindung kepada pemimpin para jin yang ada di lembah ini agar tidak diganggu oleh pengikutnya. Ini ucapan mereka. Padahal disebutkan dalam riwayat tersebut juga, ketika mereka mendatangi tempat tersebut, ternyata para jin itu awalnya berlarian karena takut kepada manusia. Lalu ketika mereka melihat dari jauh dan bisa mendengarkan, ternyata manusia takut juga. Sama-sama takut. Dari mana mereka tahu? Karena dia minta perlindungan. Coba dia diam-diam saja, gak ketahuan kalau lagi takut. Ya. Maka ketika mereka sadar manusia ternyata takut, barulah mereka mengerjai manusia. Ditakut-takuti lagi. Ini yang dimaksud fazaduhum rahaqa. Mereka menambah kelemahan dan rasa takut. Artinya apa? Ketika manusia minta perlindungan kepada mereka, bukan malah dibantu, malah dikerjai.
Ketika mereka menyadari manusia takut kepada mereka, malah dikerjai, ditakut-takuti. Mereka bikin penampakan, kesurupan, dan yang semisalnya. Pokoknya ditakut-takuti. Iya. Dibikin kesan ini tempat angker. Kalau lewat harus minta permisi. Minta permisi ini juga salah satu bentuk minta perlindungan. Ya, lewat di satu tempat minta permisi. Ini sama dengan orang yang meminta perlindungan. Walaupun bahasanya tidak langsung, tetapi sama hakikatnya. Minta permisi mau lewat sama dengan minta perlindungan. Ya. Jadi ini hakikatnya. Maka para jin ini menceritakan sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Manusia minta perlindungan kepada mereka. Maka yang mereka lakukan hanyalah menambah kelemahan dan rasa takut. Dan ulama menjelaskan, kelemahan di sini bisa bermakna dua. Bisa bermakna kelemahan fisik, dan juga bisa bermakna kelemahan psikis. Iya. Artinya, secara fisik mereka dilemahkan, kemudian secara psikis mereka juga dilemahkan. Yaitu hatinya menjadi lemah, menjadi takut. Iya. Maka jemaah sekalian, kesimpulan dari ayat ini, pelajaran yang bisa kita petik adalah meminta perlindungan dari para jin termasuk kategori kesyirikan. Minta perlindungan dari para jin termasuk perbuatan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena ayat ini jelas sekali berbicara tentang kesyirikan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu yang meminta pertolongan atau minta perlindungan kepada para jin tersebut. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Ya. Dan di sisi lain juga jemaah sekalian, Allah memerintahkan kita untuk meminta perlindungan kepadanya. Seperti dalam ayat Kul a'udhu birabbil falak. Kul a'udhu birabbin nas. Katakan, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh. Katakan, aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Menunjukkan kepada kita, minta perlindungan itu adalah ibadah, termasuk dalam doa. Sehingga orang yang minta perlindungan kepada para jin, pada hakikatnya dia telah beribadah kepada para jin tersebut. Ya. Padahal ini jin yang masih hidup. Apalagi minta kepada manusia yang sudah wafat, yang sama sekali tidak mendengarkan apa yang dia ucapkan. Ya. Kalaupun mendengarkan, tidak akan sanggup untuk melindunginya. Orang yang sudah mati, dia sudah di alam lain. Namanya alam barzah. Alam barzah. Dan Allah mengatakan, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada barzakh. Barzakh itu artinya pembatas. Dia enggak bisa ke alam akhirat, enggak bisa ke alam dunia. Dia di pertengahan. Makanya disebut dengan alam barzakh. Sampai kapan? Sampai hari kebangkitan. Bagaimana ceritanya? Ada yang bisa keluar dari kubur, kemudian jalan-jalan di muka bumi? Ya. Itu tidak ada dalam kenyataan. Yang ada hanya di mana? Di film atau di sinetron. Makanya tidak sedikit film-film itu atau sinetron itu di samping kemaksiatan juga mengandung kerusakan akidah. Ya. Manusia kalau mati
sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis sahih, demikian pula dalam Al-Quran, dia dikubur. Tidak ada yang gentayangan di luar, ya. Apalagi sampai mau balas dendam, ya. Tidak ada yang seperti itu. Melainkan dia dikuburnya, apakah dia mendapatkan nikmat kubur atau azab kubur? Ya. Itu kondisi jasad dan ruh manusia ketika sudah wafat. Ya. Maka meminta perlindungan kepada para jin atau kepada orang yang sudah wafat, ini termasuk kategori kesyirikan. Ya. Dan orang yang minta perlindungan itu, dia akui atau tidak, dia telah beribadah kepada makhluk yang dia mintai perlindungan tersebut. Baik. Pelajaran lainnya jemaah sekalian, ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa risalah Nabi Muhammad SAW berlaku untuk manusia dan jin. Pelajaran lainnya adalah bahwa meminta perlindungan kepada selain Allah hanya akan mengakibatkan ketakutan dan kelemahan bagi kita. Dan itu adalah hukuman yang Allah akan timpakan kepada orang yang minta perlindungan kepada selainnya. Kelemahan dan rasa takut. Ini adalah hukuman yang Allah akan timpakan kepada orang yang minta perlindungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat ini, pelajaran yang sebaliknya adalah orang yang minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya kekuatan dan keamanan. Jadi, apabila minta perlindungan kepada selain Allah, maka Allah akan timpakan kepadanya rasa takut dan kelemahan. Maka sebaliknya, orang yang minta kepada Allah akan dianugerahkan kepadanya kekuatan dan keamanan. Ya. Kemudian jemaah sekalian, para ulama juga menyebutkan apabila meminta perlindungan kepada para jin itu termasuk syirik, bagaimana hukumnya sekedar minta tolong? Sekedar minta tolong. Minta tolong dalam sesuatu yang mampu dia lakukan. Minta tolong dalam sesuatu yang mampu dia lakukan. Maka jemaah sekalian, di dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Sebagian membolehkan, segelintir ulama membolehkan, namun mayoritas ulama tidak membolehkan. Dan inilah pendapat yang lebih kuat. Sekedar minta tolong juga tidak boleh. Kenapa jemaah sekalian? Untuk menutup pintu yang bisa menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Ini alasan yang pertama. Untuk menutup pintu yang bisa menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Karena kenyataannya jemaah sekalian, banyak orang terjerumus dalam kesyirikan disebabkan karena minta tolong kepada para jin. Kenapa jemaah sekalian? Karena para jin itu, kita gak bisa memastikan kondisi mereka. Kan mereka gak bisa kita lihat. Bisa saja dia mengaku muslim, mengaku mukmin, tapi dia sebenarnya adalah syaitan yang kafir kepada Allah dan ingin menjerumuskan kita dalam kesyirikan. Beda dengan minta tolong kepada manusia. Bisa kita lihat kondisinya. Iya. Nah, tidak sedikit para jin ini awalnya menolong secara gratis. Lama-kelamaan dia minta ada bayarannya, yaitu dia minta orang yang
memohon pertolongan kepadanya agar mempersembahkan atau memberikan sesajen atau mau menuruti perintahnya, melakukan amalan-amalan tertentu. Ini jemaah sekalian pada kenyataannya. Sehingga yang tadinya mereka menjadikan jin itu sebagai penolong mereka, pada akhirnya menjadi terbalik. Merekalah yang menjadi budak para jin tersebut. Iya. Dan ini kenyataan jemaah sekalian. Para jin menipu manusia dari jalan tersebut. Oleh karena itu, pintu ini harus ditutup, enggak boleh dibuka, karena bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Ini alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua jemaah sekalian, terdapat satu ayat yang di situ mengandung celaan terhadap manusia yang minta tolong kepada para jin, yaitu surat Al-An'am ayat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jin qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru mathwal lakum qala an-naru mathwakum khalidina fiha." Perhatikanlah ayat ini jemaah sekalian. Allah menyatakan, pada hari Allah membangkitkan mereka semuanya. Kemudian Allah mengatakan, wahai para jin, kalian telah banyak pengikut dari kalangan manusia. Kalian telah memperbanyak pengikut dari kalangan manusia. Maka berkatalah para wali mereka, teman-teman setia mereka dari kalangan manusia, wahai Rabb kami, sebagian dari kami telah menikmati sebagian yang lain. Artinya, menikmati termasuk di situ minta pertolongan kepada para jin. Hingga kami sampai pada ajal yang telah engkau tentukan, kemudian Allah mengatakan, neraka adalah tempat tinggal kalian, khalidina fiha, kekal kalian di dalamnya. Na'udzubillah. Ini ayat jemaah sekalian, terkandung celaan antara manusia dan jin saling menikmati pelayanan. Iya. Surat Al-An'am ayat 128. Jadi pendapat yang kuat insyaallah taala, minta tolong kepada jin walaupun masih dalam batas kemampuannya, ini tercelah. Ini tercelah. Iya. Tidak sepatutnya pintu ini dibuka, apalagi bagi orang-orang awam. Dengan mudahnya syaitan akan menjerumuskan mereka. Iya. Dan Imam Al-Qayyim rahimahullah juga menjelaskan kepada kita bagaimana syaitan memperbudak manusia. Namun manusia mengira setan itu yang menjadi pembantunya. Kata beliau rahimahullah, "Wa man dzabaha lisyaitan wa da'ahu wasta'adza bihi wa taqarraba ilayhi bima yuhibbu faqad 'abadahu wa in lam yusammi dzalika ibadah wa yusammihi istikhdaman." Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, siapa yang menyembelih untuk jin atau berdoa kepadanya atau meminta perlindungan kepadanya atau mendekatkan diri kepadanya dengan melakukan sesuatu yang dia senangi, maka dia telah beribadah kepada jin tersebut, meskipun dia tidak menamakan itu sebagai ibadah, tetapi dia namakan sebagai apa jemaah sekalian? Istikhdam. Artinya dia anggap jin itu sebagai khodamnya, padahal dialah budaknya jin tersebut. Ya. Dan jemaah sekalian, di daerah tertentu ini sudah jadi sebuah budaya. Ya. Contohnya di daerah saya di Maluku Utara, di Ternate dan Tidore, itu sudah jadi budaya masyarakat.
di rumah-rumah tertentu ada kamar khusus yang mereka memang sengaja buat untuk jinnya tinggal. Iya. Kamar khusus. Enggak ada anggota keluarga yang masuk ke kamar itu. Iya. Kemudian mereka akan berikan di kamar itu makanan yang paling enak. Mereka taruh di situ. Kadang rokok juga, karena jinnya minta rokok. Iya. Dan mereka punya acara yang namanya selai jin. Ini acara apa namanya? Ritual untuk pemuliaan kepada jin tersebut. Jamaah sekalian, yang memimpin acara itu siapa? Yang memimpin adalah imam masjid di kampung itu. Ya. Kiainya atau imamnya. Ini masih ada sampai hari ini di beberapa daerah. Ya. Jadi seperti itu. Mereka anggap itu adalah istikhdam, mereka jadikan jin itu sebagai penolong mereka, pada hakikatnya mereka yang menjadi budak para jin tersebut. Maka pintu ini harus ditutup rapat-rapat, tidak boleh dibuka. Walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan, ulama ahlus sunnah, tapi itu pendapat yang kurang tepat. Iya. Jamaah sekalian, kita masuk dalil yang terakhir dalam bab ini. Qala rahimahullah, wa an Khawlata binti Hakimin qalat. Dari sahabiyah yang mulia Khawlah binti Hakim. Beliau adalah Khawlah bintu Hakim bin Umayyah As-Sulamiyah. Beliau adalah istrinya Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu, seorang wanita salehah. Ummu Syuraik. Kunyahnya adalah Ummu Syuraik. Beliau berkata, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan faqal. Barang siapa mendatangi satu tempat lalu dia berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari keburukan makhluk yang dia ciptakan. Lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Maka apabila dia membacanya, tidak ada satupun yang akan membahayakannya sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah sekalian, di dalam hadis ini terkandung pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Yang pertama adalah meminta perlindungan kepada Allah termasuk ibadah. Termasuk ibadah. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita secara khusus doa untuk minta perlindungan kepada Allah. Karena ini adalah ibadah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita. Dan apabila ini adalah ibadah, maka mempersembahkannya kepada selain Allah adalah termasuk kesyirikan. Mempersembahkan kepada selain Allah adalah termasuk kesyirikan. Baik. Kemudian pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah, hanya Allah tabaraka wa ta'ala yang maha mampu untuk melindungi kita. Tidak ada selain Allah yang bisa melindungi kita. Maka hendaklah kita hanya minta perlindungan kepadanya. Namun jemaah sekalian, kita ingatkan kembali, meminta sesuatu kepada Allah janganlah hanya dengan lisan kita, tetapi hati kita juga harus dipenuhi dengan tawakal kepada Allah dan pengharapan yang besar kepadanya. Jangan kita minta kepada Allah tapi hati kita malah bertawakal kepada selain Allah. Namun harus kita kuatkan ketergantungan hati kita dan harapan yang besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Demikianlah seseorang ketika berdoa. Bahkan juga kata para ulama harus disertai dengan kepercayaan yang besar Allah akan memberikan perlindungan kepada kita. Artinya harus prasangka baik. Allah akan mengabulkan doa kita. Jangan kita prasangka buruk. Jangan-jangan Allah tidak kabulkan doa kita. Tapi harus dengan prasangka baik. Bahkan harus dengan keyakinan yang kuat. Allah akan memberikan perlindungan kepada kita. Sebab Nabi SAW mengatakan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Artinya apa? Kita harus berprasangka baik kepada Allah. Allah akan melindungi kita agar Allah mengabulkan apa yang kita harapkan kepadanya. Iya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lainnya, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa dianjurkan bagi kita untuk meminta perlindungan kepada Allah dengan menyebutkan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Dengan menyebutkan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Dalam hadis ini disebutkan meminta perlindungan dengan menyebut sifat-sifat Allah, yaitu bikalimatillah, dengan kalimat-kalimat Allah. Kalimat-kalimat Allah maksudnya ucapan-ucapan Allah. Itu adalah sifat Allah. Allah memiliki sifat al-kalam, berbicara. Maka kita minta perlindungan kepada Allah dengan perantara penyebutan sifatnya tersebut. Ini juga termasuk kategori tawassul. Dan ini tawassul yang paling baik, dengan menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Iya. Contohnya dengan menyebut nama Allah, a'udzu birrahman. Aku minta perlindungan dengan Ar-Rahman, seperti yang diucapkan oleh Maryam. A'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Beliau mengucapkan kepada malaikat Jibril, aku meminta perlindungan kepada Ar-Rahman dari kamu. Kalau kamu bertakwa, jauhi aku. Karena Maryam ketika itu belum tahu yang datang kepadanya adalah malaikat. Ya, dia pikir orang biasa. Jadi inilah cara yang baik dalam minta perlindungan kepada Allah. Sebutkan nama-nama dan sifat-sifatnya. Iya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW berdoa dengan wajah Allah. Perlindungan dengan wajah Allah. Biwajhihil al-karim. Aku minta perlindungan kepada Allah dengan wajahnya yang mulia. Ya. Wajah Allah adalah sifat Allah, yaitu sifat dzatiyah. Kalau pada Allah disebut sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat yang terkait dengan zat Allah atau perbuatan Allah. Ya. Kalau pada makhluk disebut anggota tubuh. Tapi pada Allah disebut sifat dzatiyah. Contohnya wajah Allah, tangan Allah, itu namanya sifat dzatiyah, sifat zatnya Allah. Yang pada makhluk itu disebut sebagai anggota tubuh. Adapun pada Allah nggak bisa kita katakan itu adalah anggota tubuh, tapi itu adalah sifat dzatiyah. Iya. Oleh karenanya ulama juga menjelaskan hadis ini menunjukkan bahwa ucapan Allah bukanlah makhluk. Makanya hadis ini juga terdapat dalil bahwa salahnya orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Bahkan ulama sepakat orang yang mengatakan Al-Quran makhluk, dia kafir. Sebab Al-Quran adalah kalamullah, dan kalamullah, ucapan Allah adalah sifat Allah. Sifat Allah kalau dikatakan makhluk, maka itu adalah kekafiran. Iya. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan membaca doa ini. Apa keutamaannya? Rasulullah SAW telah menjanjikan kepada kita, sebagaimana yang telah Allah perintahkan kepada beliau untuk disampaikan, adalah barang siapa yang membaca doa ini, maka Allah akan melindunginya, tidak ada satupun yang bisa membahayakannya. Tidak ada satupun, jemaah sekalian. Dan di sini datang dalam bentuk umum, syai'un. Tidak ada satupun. Ini kalimat nakirah.
di dalam konteks penafikan. Lam yadurrahu syai'un. Tidak ada satupun yang bisa membahayakannya. Artinya apa? Ini berlaku umum, tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian. Maksudnya, apapun tidak bisa membahayakan dia. Apakah itu manusia, atau jin, ataupun binatang berbisa. Iya. Makanya ada seorang sahabat pernah melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi malam beliau digigit oleh kalajengking. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kalau saja engkau baca 3 kali ketika masuk waktu petang doa ini, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, maka semalam itu kamu tidak akan ditimpa bahaya oleh apapun juga." Iya, ini berlaku umum. Apakah bahaya dari makhluk yang namanya manusia atau jin atau hewan atau apa saja? Allah akan memberikan perlindungan kepada seseorang ketika dia membaca doa ini. Iya. Dan juga jemaah sekalian, doa yang semisal dengan ini hendaklah kita bacakan untuk anak-anak kita. Lafaznya hampir sama, tapi agak berbeda sedikit. Yaitu seperti yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Hasan dan Al-Husain. Karena mereka masih kecil, belum bisa membaca sendiri, maka yang membacakan adalah orang tuanya. Beliau bacakan untuk Al-Hasan dan Al-Husain, "U'idzukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wahamatin wa min kulli ainin lamatin." Ini orang tua wajib dihafal. Bacakan untuk anak kita. "U'idzuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wahamatin wa min kulli ainin lamah." Aku memperlindungkan engkau kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna dari setiap setan, kemudian binatang berbisa atau binatang buas, dan mata yang dengki, yaitu agar terhindar dari penyakit ain, ya, karena anak-anak itu paling rawan terkena penyakit ain, ya, sebab anak-anak enak dilihat kan, ya, manis, ya, makanya paling rawan terkena penyakit ain, sehingga orang tuanya harus membacakan doa untuk minta perlindungan kepada Allah baginya. Iya. Pelajaran lain jemaah sekalian yang bisa kita petik dari hadis ini, pelajaran yang sangat penting terkait dengan akidah bahwa segala sesuatu baiknya maupun buruknya adalah ciptaan Allah. Makanya dalam hadis ini dikatakan min syarri ma khalaq, dari keburukan yang Allah ciptakan. Maka semua makhluk yang buruk adalah ciptaan Allah. Adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Tapi jemaah sekalian, ketika Allah menciptakan keburukan, enggak bisa kita mengatakan Allah menghendaki berbuat buruk atau Allah berbuat buruk. Enggak bisa. Beda dengan makhluk. Makhluk berbuat buruk, kita katakan dia orang yang buruk, orang yang jelek. Tetapi Allah menciptakan keburukan, maka itu adalah kebaikan. Sebab menciptakan adalah perbuatan Allah. Perbuatan Allah sempurna dan maha baik. Iya. Kenapa jemaah sekalian? Karena Allah menciptakan keburukan dikarenakan ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Iya, bukan karena keburukan itu secara zatnya, tetapi karena hikmah yang terkandung di dalamnya. Ya, dalam hadis ini saja kita bisa memetik hikmahnya. Allah ciptakan adanya makhluk yang buruk supaya kita orang yang beriman bersandar kepada Allah di dalam menghadapi makhluk yang buruk tersebut. Demikian pula Allah ciptakan setan, Allah ciptakan orang-orang kafir, Allah takdirkan mereka kafir. Karena apa? Karena ada kebaikan di balik itu.
Apa kebaikan di balik itu jemaah sekalian? Banyak sekali. Contohnya, kita bisa berdakwah, berjihad, mengajak mereka masuk Islam dan berjihad. Kalau orang kafir tidak ada, maka tidak ada ibadah jihad. Jadi Allah menciptakan keburukan bukan karena keburukan itu, melainkan karena hikmah yang terkandung padanya. Ya, maka kita harus yakin kebaikan dan keburukan dua-duanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah menciptakannya karena hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Ya. Dan juga jemaah sekalian, keburukan pada diri kita, pada diri makhluk, Allah timpakan kepada kita, itu juga tidak jarang karena sebab perbuatan kita, sebab perbuatan manusia. Iya. Seperti contohnya Allah menyatakan, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan, musibah dan malapetaka di daratan dan di lautan disebabkan dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Jadi, siapa penyebabnya? Manusia. Kenapa Allah timpakan? Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar mereka bisa merasakan sebagian dari perbuatan mereka tersebut. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali bertobat. Itu yang Allah kehendaki. Kebaikan dari balik musibah, agar kita merasakan akibat perbuatan kita sendiri, kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab Allah ciptakan keburukan berupa musibah yang menimpa kita. Jemaah sekalian, pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini, sebuah pelajaran yang sangat agung, bahwa makhluk seluruhnya di bawah kekuasaan Allah. Makhluk seluruhnya, makhluk yang baik, yang paling buruk sekalipun, di bawah kekuasaan Allah. Maka ketika Allah melindungi kita, tidak ada satupun yang bisa membahayakan kita. Ya. Jadi ini betul-betul harus kita kuatkan keimanan ini. Percuma saja kita berdoa, kita ucapkan doa ini, kalau kita enggak beriman Allah yang maha mampu melindungi kita. Ya. Jadi sekali lagi, berdoa bukan hanya dengan lisan, tapi harus dengan keyakinan yang kuat, serta harapan dan ketergantungan hati hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Pelajaran lainnya, satu pelajaran penting bagi kita semuanya, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah petunjuk. Apabila kita mengharamkan sesuatu atau melarang sesuatu karena itu haram, hendaklah kita berusaha mencari solusinya. Dan ini termasuk kebaikan syariat yang mulia ini. Syariat kita, syariat Islam yang sangat agung ini, tidaklah melarang sesuatu kecuali ada gantinya yang lebih baik. Silakan jemaah sekalian, lihat apa saja yang haram, pasti Allah ada gantikan yang lebih baik. Iya. Allah mengharamkan zina, maka ada gantinya yang lebih baik, menikah. Allah mengharamkan riba, ada gantinya yang lebih baik. Jual beli, kalau dilakukan dengan penuh kejujuran, maka akan Allah berkahi jual beli tersebut. Demikian pula di sini, Allah mengharamkan kita minta perlindungan kepada selain Allah, kemudian diganti dengan doa yang agung ini. Ya, diganti dengan minta perlindungan kepada Allah, dan bahkan diberikan keutamaan besar. Siapa yang minta perlindungan kepada Allah, tidak ada satupun yang bisa membahayakannya. Di sini kata para ulama, kita bisa memetik pelajaran. Kalau kita melarang orang melakukan sesuatu, coba kita usahakan kasih kepadanya ganti yang lebih baik sebagai solusi, sebagai solusi baginya. Iya. Ini
adalah usaha kita untuk membantu seseorang lepas dari yang haram. Dia melakukan yang haram, kita larang dia. Wajib bagi kita melarangnya. Tapi kita juga usahakan ada ganti baginya yang lebih baik. Ya. Namun di satu sisi, ketika kita dilarang oleh saudara kita melakukan yang haram, jangan pula kita menuntut, kamu harus ganti dulu yang lebih baik. Kalau enggak, saya enggak tinggalkan. Enggak boleh. Iya. Dan itu sudah menjadi ketentuan Allah. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka tentu Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Pasti Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Iya. Pelajaran yang terakhir jemaah sekalian, yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, apa yang dimaksud dengan kalimat Allah yang sempurna? Para ulama menjelaskan sempurna itu maknanya as-sidqu fil akhbar wal adlu fil ahkam. Benar di dalam pengabarannya dan adil di dalam hukum-hukumnya. Itu maknanya kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Artinya kabar-kabar yang Allah beritakan dengan kalimat-kalimatnya yang terdapat dalam Al-Quran itu benar, tidak mengandung kebohongan sedikit pun, dan hukum-hukumnya adil. Sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 115 Allah menyatakan wa tammat kalimatu rabbika sidqaw wa adla, dan sempurnalah kalimat Rabbmu dengan benar dan adil. Benar dan adil. Benar maksudnya di dalam pengabaran, adil maknanya di dalam hukum-hukumnya. Ini makna kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Ya. Alhamdulillah, inilah yang bisa kita jelaskan bab ini. Semoga bermanfaat. Mungkin ada sedikit waktu untuk tanya jawab, saya persilakan. Assalamualaikum. Minta Jadi pertanyaan yang pertama, bolehkah kita minta tolong kepada jin dengan dalil Nabi Sulaiman alaihissalam juga meminta tolong kepada mereka? Ya. Jemaah sekalian, justru itu adalah dalil yang menunjukkan enggak boleh kita minta tolong kepada para jin. Kenapa? Karena itu adalah nikmat khusus, yaitu mukjizat Nabi Sulaiman alaihi salam yang Allah anugerahkan kepada beliau, bukan untuk semua orang. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menangkap
satu jin dan beliau ingin mengikat jin itu dan beliau ingin bisa disaksikan oleh manusia. Tetapi beliau ingat itu adalah nikmat khususnya Nabi Sulaiman. Maka beliau enggak jadi melakukan. Gara-gara itu beliau enggak jadi melakukan. Iya. Jadi justru itu adalah dalil yang menunjukkan tidak boleh. Itu khusus bagi Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan di sisi lain, Nabi Sulaiman dalam posisi memerintah mereka. Mereka tunduk di bawah kekuasaan beliau. Tapi orang yang minta tolong kepada jin pada hari ini, ya, bukan dia yang memerintah jin. Jin yang menjadikan dia budak. Ya. Dengan cara apa? Jinnya suruh dia bakar kemenyan misalkan, ya. Atau bawa sesajen, bikin macam-macam amalan disuruh oleh jin. Jadi hakikatnya dia yang menjadi budak jin. Walaupun kelihatannya jin membantu dia, sebenarnya dia yang menjadi budaknya para jin tersebut. Beda dengan Nabi Sulaiman. Beliau Allah berikan kemampuan untuk bisa menguasai para jin dan bisa menghukum mereka kalau mereka tidak memenuhi perintah beliau. Sementara kita enggak diberikan kemampuan seperti itu. Iya. Jadi itu pendalilan yang sangat keliru sekali. Iya. Kemudian yang kedua tadi tentang apa, Pak? Enggak, ada sebelumnya lagi. Yang sebelumnya tadi apa? Oh ya, Rasulullah SAW apakah pernah berdialog dengan jin? Surat Al-Jin itu pertama menceritakan para jin mendengarkan beliau membaca Al-Quran dan mereka masuk Islam. Kemudian juga disebut di dalam hadis yang sahih, dalam hadis Ibnu Mas'ud, beliau menceritakan dalam satu perjalanan Rasulullah SAW pernah menghilang. Para sahabat cari kesana kemari enggak ketemu. Dalam waktu yang cukup lama. Sampai para sahabat sudah sangat khawatir. Maka tiba-tiba Nabi SAW muncul dan menceritakan kepada mereka bahwa beliau baru saja dibawa oleh sekelompok jin untuk mendakwahi kaumnya. Ya. Jadi ini hadis yang menunjukkan Rasulullah SAW pernah berdakwah langsung kepada para jin tersebut. Nah, terkait dengan pertanyaan yang ketiga tentang meruqyah kemudian berdialog dengan jin. Disebutkan dalam fatwa Lajnah Da'imah, berdialog dengan jin sebatas keperluan untuk menasehati mereka ini dibolehkan. Dibolehkan. Untuk menasehati mereka, menyuruh mereka masuk Islam misalkan, menasehati mereka supaya tidak mengganggu manusia karena itu perbuatan zalim, maka berdialog seperti ini ketika meruqyah ini boleh. Adapun dialog-dialog yang tidak perlu ini sepatutnya ditinggalkan. Karena itu juga akan menjadi pintu-pintu yang bisa menjerumuskan di dalam kesesatan. Iya. Yeah. Contohnya yang enggak perlu nanya tinggal di mana, alamat di mana. Iya. Yeah. Dan yang paling berbahaya seperti yang dilakukan oleh sebagian peruqyah, nanya siapa yang nyuruh. Nah, ini bahaya. Ini enggak boleh kita nanya seperti ini. Iya. Karena syaitan itu dia pengin menjadikan manusia bermusuh-musuhan. Kita nanya seperti ini enggak boleh. Dia pun ngaku enggak boleh kita percaya. Ya. Ini masuk ke tubuh seseorang, kemudian dia mengatakan saya disuruh oleh si fulan. Kita enggak boleh percaya. Dia mau mengadu domba. Iya. Ini berbahayanya di situ di antaranya. Kalau ini dibuka pintu ini, maka setan akan menjerumuskan kita dalam berbagai macam penyimpangan, ya, bahkan permusuhan, ya. Jadi demikian wallahu a'lam.
Mungkin ada yang lain, silahkan. Saya kira beliau mau nanya uangnya dikasih ke jin. Kita lagi ngomong jin, tiba-tiba ngomong bertanya masalah riba. Tidak apa-apa. Jadi pertanyaannya, hukum uang kita di bank yang ada ribanya. Maka jemaah sekalian, kita tidak boleh mengambil uang tersebut untuk kemaslahatan kita. Iya. Ini termasuk memakan harta riba kalau kita mengambil uang tersebut untuk kemaslahatan kita. Tapi bolehkah kita ambil uang itu, bunga bank misalkan, untuk kita berikan kepada orang fakir atau kepada fasilitas umum? Maka ulama ada berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan, seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan itu enggak boleh sedikit pun diambil. Kenapa? Karena pada hakikatnya itu bukan hak kita. Kenapa kita ambil? Iya. Dan sebagian ulama yang lain, seperti disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah, uang itu boleh diambil tapi diberikan kepada orang-orang fakir atau ke fasilitas umum. Iya. Tidak boleh digunakan untuk ibadah. Misalkan untuk sedekah ke pondok pesantren. Ya. Atau digunakan untuk membantu dakwah, tidak boleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Ya. Jadi insyaallah tidak apa-apa diambil, dibersihkan uang kita dari harta riba tersebut. Tapi kita tidak boleh mengkonsumsi harta itu, boleh kita berikan kepada orang fakir atau kepada fasilitas umum. Dan jemaah sekalian, kita berikan kepada orang fakir itu bukan sedekah. Itu bukan sedekah, namanya kita berlepas diri dari harta itu. Jangan kita merasa sedang bersedekah atau berniat sedekah, tapi kita berlepas diri dari harta tersebut. Iya, wallahu a'lam. Silakan. Tapi kan tempat yang kosong akan tempat di sini. Nah ini uang sebelah ini sudah 5 tahun nggak ditempatin. Nah, jika kita ini beli, apa yang sebenarnya kita lakukan? Dan banyak suara-suara kursi pindah, meja pindah, itu saja ada jinnya. Apa yang sebenarnya kita lakukan? Kalau kita menempati rumah baru atau tempat yang baru, apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya tidak ada ritual khusus. Tidak ada ritual khusus. Hanya saja ada dalil-dalil umum, diantaranya memulai aktivitas kita mulai dengan basmalah. Maka apalagi rumah kita sendiri, kita masuk, kita ucapkan nama Allah dan kita ucapkan salam. Ya. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih, kalau kita masuk rumah dengan menyebut basmalah atau menyebut nama Allah, mengucapkan salam, atau kita menutup pintu rumah dengan menyebut basmalah, maka setan tidak akan bisa membuka pintu tersebut. Ya. Dan juga rumah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita untuk menghidupkan rumah kita dengan ibadah-ibadah. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Dan dengan sebab kita beribadah di rumah itu, dengan sendirinya setan akan lari.
sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabira fa inna syaitana yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul baqarah. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Bacalah Al-Qur'an di rumahmu, karena setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah padanya. Apa tujuan kita membaca surat Al-Baqarah? Untuk beribadah kepada Allah. Faidahnya, setan akan lari. Iya. Dan jemaah sekalian, itu bukan artinya meruqyah rumah, bukan. Meruqyah itu khusus untuk orang sakit. Enggak ada ceritanya meruqyah brankas misalkan, atau meruqyah rumah. Ya, ada yang sampai meruqyah langit supaya enggak hujan. Itu omong kosong semuanya. Tidak ada dalam syariat. Yang ada meruqyah itu membacakan untuk orang sakit. Itu artinya ruqyah. Ya, tidak ada meruqyah rumah, tidak ada meruqyah warung atau kios, tidak pula meruqyah tempat penyimpanan uang. Ya, jadi dengan kita beribadah di dalam rumah itu, dan kita jauhkan dari berbagai macam kemungkaran, maka rumah kita akan diberkahi, malaikat akan datang, malaikat rahmat, dan setan akan menjauh. Iya. Sebaliknya jemaah sekalian, rumah yang penuh dengan dosa-dosa, kemaksiatan kepada Allah, maka malaikat akan menjauh. Maksudnya malaikat rahmat, ya, malaikat maut, kalau sudah waktunya dia datang, ya. Dan setan-setan yang akan datang, sebagaimana Nabi SAW pernah mengingatkan, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Para malaikat tidak akan masuk rumah yang padanya ada anjing dan ada gambar bernyawa. Ya. Apa itu gambar bernyawa jemaah sekalian? Patung-patung atau lukisan. Yaitu yang bernyawa manusia dan hewan. Ya. Insyaallah taala nanti akan datang bab khusus yang akan membahas tentang masalah ini, gambar bernyawa. Gambar bernyawa itu adalah manusia dan hewan. Kalau ada di rumah kita, maka menyebabkan para malaikat, yaitu malaikat rahmat, tidak akan masuk. Yang masuk adalah setan-setan. Mereka senang dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Ya. Jadi itu yang kita lakukan di rumah kita. Dengan sendirinya setan akan lari. Ya. Sama jemaah sekalian. Orang yang sering diganggu jin atau disihir, yang paling utama kita lakukan kepadanya jemaah sekalian, ajarkan kepadanya akidah yang benar. Ajarkan tauhid. Kalau dia beriman dengan benar, dia mentauhidkan Allah, maka setan-setannya akan lari. Setan-setannya akan menjauh. Yeah. Kalau kita sibukkan diri meruqyah dia, percuma saja jemaah sekalian kalau kita tidak mengajarkan tauhid yang benar kepadanya. Ya, hari ini kita ruqyah, besok dia diganggu lagi. Terus seperti itu. Ya. Dipermainkan oleh setan-setan. Jadi, ini yang paling utama. Demikian pula rumah kita. Kalau kita isi dengan keimanan, dengan ibadah-ibadah, dengan amal soleh, maka setan-setan akan menjauh. Ya. Itu solusinya insyaallah taala. Baik, barangkali demikian Pak, wallahu alam. Ya. Jemaah sekalian, mungkin kita cukupkan dulu, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.